Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil lengkap pertandingan 16 besar Toyota Thailand Open Kamis 21 Januari tahun 2021. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Toyota Thailand Open hari ketiga, Kamis 21 Januari 2021, pertandingan sektor ganda putra, unggulan 2 asal Indonesia, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, menang 2 game langsung atas juniornya, Pramudia Kusumawardana dan Yeremia Yakob Rambitan, dengan skor 21-18 dan 21-18. Di babak perempat final, The Daddies akan menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Pendy, yang menang 2 game langsung atas wakil India, MR Arjun dan Dhruv Kapila, dengan skor 21-9 dan 21-11. Hasil sektor ganda putra lainnya, wakil Jerman, Mark Lampfus dan Mervin Seidel, menang 2 game langsung atas wakil Indonesia, Muhammad Soebul Fikri dan Bagas Maulana, dengan skor 21-16 dan 21-15. Hasil sektor ganda putra ketiga, unggulan 8 asal Malaysia, Harun Chia dan Sohoyi, menang permainan 3 game atas wakil Indonesia, Leoroli Karnando dan Daniel Martin, dengan skor 21-12, 6-21, dan 21-12. Hasil sektor ganda putri, unggulan kelima, Gracia Poli dan Apriani Rahayu, menang 2 game langsung atas wakil Kanada, Catherine Choi dan Josephine Wu, dengan skor 21-11 dan 21-10. Di babak perempat final, Gracia dan Apriani akan menghadapi wakil Denmark, Alexandra Boye dan Matt Paulson. Hasil sektor ganda campuran, unggulan kelima asal Malaysia, Chan Peng Son dan Goh Liu Ying, menang 2 game langsung atas wakil Indonesia, Adnan Maulana dan Michelle Christine Bandaso, dengan skor 21-18 dan 21-15. Hasil sektor ganda campuran lainnya, unggulan ke-6, Hafiz Faisal dan Gloria Emmanuel Wijaya, menang permainan 2 game atas wakil Kanada, Joshua dan Josephine Wu, dengan skor 21-15 dan 21-8. Di babak perempat final, Hafglo akan menghadapi wakil Malaysia, Hu Pangron dan Chia Hiesi, yang menang 2 game langsung atas wakil Perancis, Tom Gikwell dan Delphine Delru, dengan skor 21-14 dan 21-16. Hasil sektor tunggal putra, wakil Hong Kong, Li Chi Yu, menang permainan 3 game atas unggulan 5 asal Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, dengan skor 21-19, 13-21, dan 21-12. Hasil sektor tunggal putra lainnya, wakil Denmark, Han Christian Pittinghus, menang permainan 3 game atas wakil Indonesia, Cesar Hiren Rustavito, dengan skor 11-21, 21-15, dan 21-17. Hasil sektor tunggal putri, unggulan pertama asal Cina Taipei, Tai Suying, menang 2 game langsung atas Gregoria Mariska Tunjung, dengan skor 22-20 dan 21-16. Itulah hasil Toyota Thailand Open terbaru tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.